Halo semuanya, kali ini saya akan membuat infografik human infografik yang akan menjadi seperti ini penampilannya. Yes, uh, jadi human ini akan bergerak, menunjukkan berapa prosentasenya sekaligus angkanya akan berubah warna, dan animasi-animasi lain di dalam keterangannya. Baiklah, secara umum sebenarnya fungsi ini hanya dapat digunakan di PowerPoint 2013 ke atas karena akan menggunakan fungsi yang namanya merge shape eh, kita mulai satu persatu bagaimana membuat animasi ini pertama kita buat kotak eh, kosong kosongkan semuanya ya kosongkan semuanya kemudian kita membuat suatu kotak yang sebesar dari kanvas ini berikan warna yang sangat soft Uh, saya tadi memberikan warna ini, terserah anda makan memberikan warna yang lain. Uh, sebelum saya lupa, kita rubah dulu backgroundnya menjadi agak gelap. Kita ambil background yang seperti ini. Oke, okay, kita klik. Oke, okay, kita taruh. Nah, ini adalah kanvas yang akan kita bentuk modelnya menjadi gambar apa saja. Bisa gambar orang atau gambar-gambar yang lain disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kali ini, saya menggunakan gambar e, icon orang. E, kalau Anda tidak punya, nanti saya akan memberikan linknya. Akan memberikan link file e, Anda bisa mendapatkannya. Gambar ini, nah, kita bisa sebenarnya menggambar secara manual, tapi itu hasilnya akan susah, akan lama. Kemudian, e, gambar tersebut Anda... Uh, atur di dalam kanvas, pastikan mengaturnya adalah tepat, karena di bagian dalam ini akan kita berikan gambar yang lain berupa tulisan. Maka, Anda harus memperhatikan di mana mengaturnya juga, ketika nanti harus memberikan tulisan di atasnya, harus pula diperhatikan di mana memang harus mengaturnya, karena kanvas uh, yang akan kita gunakan ini akan kita potong, sehingga kalau posisinya ini sudah kepotong, maka akan susah Kak, kita akan mem, harus membuat canvas baru untuk mendapatkan uh, area yang baru yang akan kita buat infografiknya baik, uh, saya sudah mengatur seperti ini dan sebagai gambaran mengatur bisa bermacam-macam cara misalnya adalah dengan uh, cara seperti ini sehingga tulisannya ada di samping-samping uh, atau E, cara yang pertama tadi yang saya lakukan saya akan menggunakan cara yang pertama yang saya lakukan seperti ini yang pertama anda lakukan adalah klik gam, e, e, kertas yang di bawah gambar ini kemudian klik di gambarnya kemudian e, klik format klik mirror shape kemudian ambil yang subtract artinya sebenarnya kertas ini sudah bolong ini bisa dilihat lihat gambar ini bergerak dengan artinya kertas ini adalah sudah bolong membentuk gambar orang. Nah, kemudian kita berikutnya adalah kita klik di kanvasnya dan klik gambar orangnya, kemudian merge subtract. Ingat ya, ketika kita melakukan subtract, gambar yang pertama yang kita klik adalah gambar sebagai dasarnya, gambar kedua adalah sebagai modelnya. Kita ketika kita kebalik mengeklik, maka akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, setelah itu kita ambil satu kertas, eh, maaf, eh, insert, insert rectangle. Kita kira-kira taruh di sini sebesar, kalau di gambar kita kita ingin memberikan eh, nilai dari infografik perempuan ini 87 diperkirakan dia 87 persen send to back jangan lupa perempuan adalah warna yang bisa terima orange atau pink gitu ya dan dengan cara yang sama kita klik kita taruh di gambar laki-laki kita setting kira-kira dia 67 ya setengah lebih sedikit kita ganti warnanya menjadi biru kemudian kita send back Ya sampai di sini biarkan dulu kita tinggal nanti menata animasinya dan e, untuk lebih cepatnya semua kata-kata semua huruf akan saya ambil dari yang sudah saya kerjakan di depan kemudian demikian juga dengan e, tulisan-tulisannya akan saya ambil dari yang sudah pernah saya kerjakan di depan sebenarnya tulisan ini nanti akan sangat bisa menyesuaikan tergantung konteksnya Anda akan berbicara tentang apa. Oke, masuk ke sini, Paste dan Perfectly. Semuanya sudah teratur dengan Perfect. Yang pertama kita lakukan adalah kita ingin membuat animasinya. Kita ingin membuat animasi bergerak ke atas. Kita menggunakan namanya Fly In ya efeknya sudah benar ke atas dan ini nanti akan kita klik after previews dengan waktu yang agak panjang supaya lebih smooth jalannya ya kemudian uh, di tulisan ini efeknya adalah font color artinya dia akan berganti warna ingat berganti warnanya adalah dengan menggunakan warna orange demikian juga dengan female ini adalah font color eh uh, maaf ternyata ini eh, semua sudah punya in, punya eh, animation paint. Saya akan mencoba untuk menghapus semuanya dulu supaya kita bisa mulai lagi eh, dari awal. Oke, okay. dari sini kita akan menggunakan fly in ya dengan efek yang sudah tepat. Ini adalah after previous dengan duration 1. Ya. Kemudian bagian sini kita akan menggunakan animasinya adalah change color, color change, font color. Jangan lupa font colornya adalah uh, orange. Demikian juga dengan female. Ini adalah bicara tentang font color dan colornya juga orange. Kalau di garis kita akan bicara dengan wave. Tentu saja webnya harus dirubah dari ke kiri Dengan bagian juga kita akan bicara tentang web Dan webnya kita rubah ke kiri Nah, perhatikan bahwa animation kita itu mostly uh, masih on click Jadi kita harus merubah, ini adalah after previous Dengan waktu yang kita coba kecilkan, 0,75 Ini juga after previous Dengan waktu yang sama 0,75 50 karena dia pendek dan ini juga after previous ya e, terakhir sama after previous. Oke, okay. ketika kita sudah memiliki suatu animasi lengkap, mari kita perhatikan seberapa tiap diperjalan. Yes, sangat perfect, maka kita bisa menduplikasi aplikasi ter, eh, animasi tersebut di eh, tempat yang lain jika kita memberikan animasi yang sama. Oke, okay. uh, human ini akan sama dengan yang male. Maka kita klik. Yes, uh, angka akan sama dengan angka yang 67. Uh, kita klik. Ya, yeah. demikian juga di sini. Akan sama, maka kita akan klik. Ya, yeah. garis juga akan memberikan animation yang sama, maka kita akan klik. Terakhir adalah huruf juga akan memberikan animation sama akan kita klik. Kita perhatikan bahwa semua sudah di order yang tepat. Sekarang kita perhatikan bagaimana ibu bekerja. Ya, oke. Okay, ya, oke. Okay. Oh, ada warna yang salah. Uh, Men harus kita rubah warnanya menjadi biru. Demikian juga dengan di bawah warnanya adalah menjadi biru. Oke, okay, saya rasa sekarang kita sudah jalan dengan sempurna. 87 female terlibat dalam pendidikan tinggi tapi 67 laki-laki uh, uh, hanya yang terlibat di dalam pendidikan tinggi. Kira-kira kan -kira bisa digunakan salah satunya seperti itu dan kita bisa mengganti-ganti lagi dengan beberapa ikon-ikon yang lain. Ikon saya akan menyediakan juga tersedia ikon yang lain sehingga Anda bisa memanfaatkan infografik ini untuk beberapa keperluan yang lain. Demikian terima kasih.